Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Jumpa dan ketemu kembali bersama saya, Titis S. Juandar. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara saya untuk mensterilkan rumah atau menghilangkan virus-virus di dalam rumah ini dengan cara fogging. Seperti yang tertera di judul adalah cara mudah dan murah untuk fogging disinfektan di rumah. Mungkin rekan-rekan pernah melihat alat seperti ini. Nah, alat seperti ini dan alat seperti ini. Kedua alat ini adalah alat untuk fogging disinfektan yang beberapa hari ini sempat booming atau viral, harganya cukup mahal. Namun kali ini saya akan menggunakan alat buatan saya sendiri. Ini alatnya. Oke, langsung saja sebelum kita praktekkan untuk memfogging rumah, saya akan menjelaskan tentang apa sih alat ini, lalu cara kerjanya bagaimana, dan isinya apa. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ini yang penting. Ini spiral, ini adalah kawat tembaga. Pipa tembaga yang biasa digunakan untuk AC rumah. Kita bentuk spiral, kita lilitkan dan kita bentuk seperti ini. Lalu yang kedua adalah nih, semprotan biasa digunakan untuk semprotan pecinta burung. Ini semprotan, nanti diisi cairan disinfektan, lalu masuk selang dan masuk ke dalam spiral. Lalu alat yang tidak kalah pentingnya adalah nih, gas torch atau korek gas, ada yang menyebut korek gas, ada juga yang menyebut las gas. Nah, nih seperti ini. Cara kerjanya apakah sama dengan alat yang seperti ini atau seperti ini? Jawabannya sama saja. Kalau kedua alat yang tadi pemanasnya menggunakan listrik, kalau ini pemanasnya menggunakan gas api. Cairan yang ada di dalam tabung ini kita pompa, lalu kita keluarkan secara perlahan lewat ini ada tombolnya, ini akan mengalir ke selang, lalu masuk ke dalam pipa spiral ini. Nah, ketika pipa spiral ini dipanaskan, maka cairan ini akan menimbulkan smoke atau fogging atau asap yang akan keluar lewat ujung pipa ini. Lalu apa sih isinya, cairannya apa? Rekan-rekan bisa membeli langsung jadi, ada di beberapa e-commerce atau mungkin di mana ya, toko-toko kimia mungkin ada. Contohnya seperti ini. Ya, nah ini sudah jadi, siap pakai. Kebetulan kalau saya tidak beli jadi, tapi saya meracik sendiri. Bahannya yang pertama yang terpenting adalah ini, gresilin. Nah, ini kebetulan saya beli 1 liter, harganya sekitar 35.000. 1 liter ini nanti kita campurkan dengan air 1:4. Sehingga menjadi 5 liter nanti. Nah, lalu ditambahkan dengan cairan disinfektan, boleh pakai merek lain, boleh, kebetulan saya pakai ini. Tahu ya? Nah, jadi gresilin saya tambah ini plus air, maka akan menjadi cairan untuk disinfektan smoke atau fogging di rumah yang akan kita masukkan ke dalam sini. Terjadi, kita tinggal pakai, kita masukkan, langsung saja kita fogging rumah.
kita nyalakan apinya, jangan terlalu besar. Kita tunggu sampai pipanya ini panas, sambil kita pompa. Oke, sudah keluar asapnya. Demikian cara saya untuk memfogging rumah. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada saran atau kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, silahkan share ke sosmed kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera keluar dari rumah.